Halo guys, kali ini Bkom Ludo Blitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Ini memesan satu biji IC 512KB 3,3 volt Soik 8 yang diisi dengan firmware TV plasma Samsung model PA43H4500AW untuk model kode 4PA43H4500AW PXD dan untuk version nomor TD02. Lalu untuk kode buat mainboard PDP NT14BN41020209A20131129. Untuk model panel Samsung S43AX YB03 SDI S43AX YD03. Untuk model Tikon Samsung 43HH V51HH VL Main. Dan untuk kode botikon LJ920201ABCD43HH, LJ920220ABCD43HV, LJ920221ABCD51HH, LJ920266ABCD51HV. Selanjutnya untuk alat yang perlu dipersiapkan tentunya adalah alat flash programmer. Lalu di sini disiapkan soket adapter sub 8 200 mil. Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini juga tersedia di Bkom Ludoyo Blitar. Untuk harganya ini sangat murah. Lalu di sini disiapkan IC memory atau IC firmware. Ini adalah IC 512KB 3,3 volt. Selanjutnya untuk IC-nya ini dipasang di adapter. Oke, sudah masuk dan sudah terkunci. Lalu posisi pin 1 IC diberi tanda titik putih agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1. Selanjutnya, sekarang menuju ke komputer untuk melakukan proses flash pada IC ini. Oke guys, ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai. Dan sekarang IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini, bisa memesan ke Bkom Ludoyo Blitar dengan cara menghubungi melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video di bawah ini di YouTube. Untuk syarat pemesanannya adalah harus sudah subscribe dulu channel YouTube Bkom Ludoyo Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mengapa harus subscribe dulu? Sebab kami hanya melayani subscriber saja. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Mudah-mudahan informasi ini tadi bisa bermanfaat khususnya untuk pemesan dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Bila suka dengan video ini, silakan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.